Puasa nak isu perubatan. Boleh tak inhaler ni kalau orang lelah? Boleh. Boleh tak injek insulin? Boleh. Boleh tak buat dialisis? Boleh. Batal tak? Tak batal. Subhanallah. Sesuatu perkara kembali kepada asalnya. Kawaid fikiyah ni dia ada banyak. Contohnya al-yaqinu la yuzalu bisyak, la darara wa la dirara, jangan mudarat dan memberi mudarat. Daripada kawaid fiqah ni dia akan terbit banyak hukum hakam. Dan hukum hakam antaranya yang diambil bagi menentukan hukum tadi wajib tak qada semula daripada hukum ini, kaedah fiqh ini, iaitu segala sesuatu kembali kepada asalnya. Saya tanya tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita solat, lepas tu confused, 3 ke 4, kita ambil yang mana? Ambil yang sikit, iaitu 3. Padahal ada 4 dah, jadi mungkin jadi 5. Sebab asalnya 3 ke 4? Asal 3. Yang kita duduk confused ni, dah 4 belum? Jadi 4 itu mendatang. Yang confirm adalah 3. Jadi ambil yang 3. Okey, tengah semayang. Lepas tu confused. Kentuk ketak, kentuk ketak. Sebab apa? Terasa macam kita rasa nak kentut. Lepas tu kita kemut, kita tahan. Tapi rasa macam masa tahan-tahan tu kan kentut tu masuk balik. Kan? Dia macam bergelora ke dalam. Tapi kita rasa confused. Dia ada keluar tak? Kita rasa syak, was-was antara dua. Nak ambil yang mana? Asal kita kentut ke tak? Asalnya kita tak kentut. Jadi kita confused, perkara mendatang ialah adakah kentut? Asal tak kentut. Jadi buang rasa syak, ambil yang asal tak kentut. Tapi kalau dah tak payah nak tanyalah kentut ketak, kentut ketak. Itu dah tak ada syak dah. Itu dah masuk yakin kentut. Okey, contoh yang lain. Lepas dah solat, antara maghrib dengan isyak, kawan perempuan kan macam tu. Dia tak nak batal wuduk dia. Dia pakai kain telekong tu, pergi panaskan nasi, pergi tak tu. Kalau suami tersentuh je memang mengamuk lah. Lepas tu kan, dekat dengan isyak, dia dah rehat-rehat, pakai telekong. Lepas tu dia tanya, bang, saya batal belum? Ha? Kita ada tersentuh tak? Ada tak saya tersentuh awak tadi tu? Suami kata, entah. Saya tak ada, rasa tak ada. Padahal ada. Contoh mungkin ada yang dia dah terkentut ke apa, tapi dia lupa. Jadi sekarang, asal dia ada wuduk ke tak ada wuduk? Asal ada wuduk. Jadi ambil daripada asal. Saya tak ada wuduk, cuma sekarang saya lupa. Saya ada batal tak? Jadi dia ambil yang asal, iaitu dia sedang berwuduk, dia masih ada wuduk. Padahalnya sebab dia dah lupa langsung, maka sah. Okey, ustazah panjang sangat, ustazah terang. Saya nak kaitkan dengan apa yang berlaku, kenapa kalau tak sengaja berbuka, saya nak tanya, asalnya puasa ke tak? Asalnya puasa. Jadi bila asal berpuasa, dia tak boleh walaupun tak sengaja. Tak sengaja ni, sebab asal berpuasa dia tak boleh terkurang, terlebih tak apa. Berbeza dengan asal tak puasa. Makan laki bini, bangun tidur, makan. Tengok-tengok dah cerah. Bang, kenapa dah terang? Ha? Entahlah. Tengok, Ustaz. Ya Allah bang, jam ni mati. Patutlah 5:30. Tak bergerak-gerak. Kita duduk makan, rupanya diorang terkejutlah. Bak jam 6:30. Jam mati. Ingatkan 5:30. Saya nak tanya, batal ke sah puasa dia? Sah. Dia asal boleh makan, daripada asal boleh makan, dia terlebih makan. Asal puasa, dia terlebih puasa tak apa, jangan terkurang. Faham ya? Sebab itu ada orang, dia makan-makan tiba-tiba, dah terlebih masa, terlebih. Allahu Akbar, dia keluarkan segera, maka dimaafkan. Ha. Itu betul-betul tak sengaja, bukan sengaja. Jadi dia akan dihukumkan dengan asal dia. Jadi asalnya dia sedang berpuasa. Tanggungjawab setiap orang berpuasa memastikan betul-betul masa waktu. Tak boleh disandarkan kepada muazzin. Tak boleh disandarkan kepada waktu yang diisytiharkan melalui estero ke decoder ke TV ke. Tak boleh bergantung kepada telefon yang kita set ni.
Kita semua bertanggungjawab ke atas diri masing-masing. Puasa adalah tanggungjawab fardu, fardu ain. Kita tak boleh letak tanggungjawab fardu ain ini kepada orang lain. Itu hanyalah pengkhabaran. Bila kita dengar, kita cek dulu betul tak? Takwim ada, download takwim untuk setempat kita. Lepas tu ada jam-jam pula kita tengok, sentiasa kena tally jam kita ni. Saya rasa bagi orang yang berhati-hati, dia dengar 3 minit awal, mesti dia tak makan. Dia kata, eh belum lagi, belum, silap ni. Sebab kalaulah tak ada yang sedar, macam mana dia orang boleh tahu yang mereka tersilap. Subhanallah. Dan ini peringatan juga kepada muazzin. Dah pernah berlaku kepada saya pun dulu. Masa tu berada di Kuza, berada di universiti, seorang inilah jaga ni, mic ni, basar azan, satu dom, bukan satu dom, ramai ratus pelajar buka puasa, saya termasuk. Esok tanya pensyarah, macam mana pensyarah kata wajib semua qada. Ha, subhanallah, macam itulah. Pernah berlaku di Kelantan tahun lepas saya rasa. Okey, subhanallah, kita tengok tuan-puan yang mati Allah sekalian, bab ketiga sahur dan berbuka puasa. Kemudian bab keempat, perkara yang membatalkan ataupun tidak membatalkan puasa. Dan bab yang kelima, perkara sunat dan makruh dalam berpuasa. Masya Allah. Hukum hakam suami isteri, bab cium, bab peluk, macam-macam lah. Puasa dan wanita, rusah dalam berpuasa. Puasa dan isu perubatan, boleh tak inhaler ni kalau orang lelah? Boleh. Boleh tak injek insulin? Boleh. Boleh tak buat dialisis? Boleh. Batal tak? Tak batal. Subhanallah. Yang batalnya apa? Masukkan air tu. Sebab air tu untuk tenaga. Air tu dia boleh beri rasa efek hilang dahaga dan kenyang. Yang masuk air badan untuk tujuan tenaga, itu boleh membatalkan puasa. Cocok vaksin ke, cocok injek apa-apa ke, tak batal puasa. Itu organ yang tertutup, iaitu melalui kulit. Okey, seterusnya Lailatul Qadar. Boleh tengok bab Lailatul Qadar. Walaupun nampak sikit je persoalan, tapi kita jawab tu detail. Dia mewakili banyak soalan. Qada dan fidyah, kafarah, puasa Nabi Daud. Okey, sekarang isu kandungan buku ni, siapa yang di online boleh saja, tuan-puan sekalian yang di online, terima kasih ya yang hadir di online. Lebih kurang sekarang ni ada lebih kurang 4,000 lagi. Terima kasih banyak-banyak yang bagi star-star-star tu, yang FB kan, bagi star-star. Buku ni boleh beli secara online, masih ada stoknya terhad. Ha, Masya Allah. Sekarang online pun sama, boleh dapat RM38, less 10%, harga asal RM42. Dan istimewa untuk pembeli online, free postage. Post tu biasa RM8, tapi kami bagi percuma.